Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ولا ضلالة من عليها. قاموا بذكر والمصيبة عند الله الحمد لله ثم لله الأمر الأمر الدين الرحمن والعالم والهدان والهدى. Bermajlis di masjid ini dalam rangka menambah wawasan keilmuan kita tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang telah lewat sudah kita bahas tentang fadilah wudu. Sekaligus menjelaskan tentang tata cara wudu secara singkat. Kali ini kita akan meneruskan pembahasan masalah wudu yang kita angkat ialah pembatal wudu. Baik, yang kita bahas sekarang terkait dengan masalah pembatal wudu. Kalau kita berkata dengan Allah, kita akan berkata ada dua pembahasan. Yang pertama sesuatu yang dinyatakan sebagai pembatal wudu, dan yang kedua yang tidak dikatakan sebagai pembatal wudu. Di sini cukup banyak perbincangan para ulama kita, bahkan seringkali terjadi beda pendapat. Namun insya Allah kita akan berupaya menyampaikan yang rasul saja sesuai dengan dalil-dalil yang kita ketahui insya Allah. Di antara pembatal wudu ialah keluarnya air seni atau keluarnya kotoran dari belakang atau keluarnya angin dari tubuh. Ini adalah pembatal wudu dengan kesepakatan para ulama. Semua yang keluar dari kubur dan kubur dari tiga perkara ini, air atau kotoran atau angin, maka dinyatakan batal wudunya. Dalilnya ialah hadis Rasulullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arba'a mengatakan la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima salat kalian apabila dia berhadas hingga berwudu. Ada yang bertanya kepada sahabat yang mulia tadi Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, apa yang dimaksud dengan hadas dalam riwayat ini? Beliau mengatakan udaun awdura, keluar angin baik yang berbunyi apakah tanpa bunyi. Ini yang terpaksa. Kalau orang hati suara kecil, kalau
atau orang keluar besar batal bunyinya, atau orang yang keluar anginnya batal bunyinya. Sekarang bagaimana kalau seandainya terjadi kasus jarang, tapi mungkin terjadi keluarnya air seni bukan lewat tubuh, tapi lewat anggota tubuh yang lain. Misalkan lewat perut, dikarenakan apa namanya anggota kita yang ada masalah, sehingga dioperasi oleh tim medis, dialihkan dibuat lubang di perutnya untuk mengeluarkan air seninya, untuk mengeluarkan kotorannya. Dan terjadi, apakah orang yang demikian kasusnya mengeluarkan air seni atau mengeluarkan kotoran dari perutnya, apa menurut anggota tubuh yang lainnya batal wudhunya? Jawabannya tidak. Iya. Hah? Iya tidak. Tidak. Dapat. Loh, kok jadi ikhtilaf begini? Kenapa iya? Kenapa kok batal? Kenapa kok tidak? Loh iya. Kalau terkait dengan keluar dari anggota tubuh yang lainnya darurat, yang dibahaskan itu keluarnya apa namanya yang terlibat di kotoran tadi, apakah membatalkan wudhunya? Jawabannya hanya istilah di kalangan para ulama. Bagaimana bapak juga istilah ini? Ada istilah di kalangan para ulama. Tapi yang wajib insyaAllah ta'ala adalah batal. Dikarenakan ketika itu untuk orang ini lubang yang di perutnya dia itu sebagai ganti kubur atau kuburnya itu. Tapi kalau mengeluarkan apa namanya kotoran atau air seni, maka dikatakan batal kuburnya ketika itu. Nah, karena keluarnya kan separuh kubur dan setiap keluar. Ketika dia ingin buang air lewatnya, ketika dia ingin buang air besar lewatnya, maka hukum sama bagaimana kubur dan kubur. Ia juga diangkat oleh para ulama. Ini maaf agak sedikit dalam ini. Bagaimana kalau seandainya keluar angin dari kuburnya wanita? Gimana? Keluar angin dari kuburnya wanita. Umumnya, masyhurnya, kebiasaannya, kalau keluar angin kan lewat kubur ya. Sekarang lewat kubur. Bagaimana? Gimana pak? Siapa pak? Siapa pak? Dirinci. Ada perincian. Perinciannya ada. Kalau diyakini, betul-betul diyakini yang keluar itu adalah angin, seperti angin yang keluar dari kubur, batal. Sama ya. Kalau diyakini oleh perempuan tadi yang keluar dari kuburnya adalah angin, betul-betul angin seperti yang keluar dari kuburnya, batal. Karena hukumnya sama. Tapi kalau bukan itu, tidak batal. Karena persentet, tekanan dari perut, busuk begitu keluar angin dan segala macamnya, maka kita termasuk kepada Allah. Yang termasuk kepada Allah. Kalau terjadi di jalan karena angin tadi, seperti angin yang keluar dari kuburnya dia. Itu boleh paham ya, atau itu supaya bisa memperinci mana yang batal, mana yang tidak. Nah, jadi pembatal wudhu yang kedua ialah khurujul mani wal wadi wal mani. Jelas. Keluarnya air mani, wudhunya batal, wajib mandi. Atau khurujul nadi, keluarnya air nadi, wudhunya batal, tidak wajib mandi. Karena nadi itu tidak
dalam bukit dari sini wujudnya makam tapi wajib Allah mengatakan atau yang ketiga khurujul wadi, wadi itu air atau cairan yang keluar setelah kita buang air kecil. Habis buang air kecil ada rasa masih ingin keluar lagi, masih keluar itu hukumnya sama kayak air kencing. Barulah itu membakar. Tahu tidak kisah itu baik? Mani, mazi, wadi. Kalau mani suci, kalau mani suci, kalau dia keluar wudunya batal wajib mandi. Kalau mazi ada istilah di kalangan para ulama, jumhur kebanyakan ulama mengatakan mazi wajib wudu dan wajib mandi. Wadi yang keluar keluar kita kecil itu najis membatalkan wudu dan tidak wajib mandi. Ini yang semuanya itu membatalkan wudu. Baik keluar mani atau keluar mani atau keluar wadi. Ini juga dengan kesepakatan para ulama. Dengan kesepakatan para ulama membatalkan wudu. Dikecualikan seseorang yang terkena penyakit cacar yang dalam bahan air kencingnya keluar terus. Yang ini pak, kalau itu dia sebagai orang yang terkena penyakit tidak mungkin ditahan. Medis menyatakan penyakit, maka tatkala dia mau sholat, dia keluarkan sebanyak-banyaknya semua tenaga. Setelah itu kemudian dia bungkus yang rapat atau dikasih pampers sedikit ya, sekali pakai barangkali. Kemudian dia sholat. Sholatnya sah walaupun ketika dia sedang sholat keluar air kencing. Wudhunya sah tidak batal walaupun ketika sedang sholat keluar air kencing. Jika makan kondisi darurat. Lalu Allah Tuhan illa usaha. Dan ingat perlu dijaga kebersihannya. Tidak setempel sekali pakai dan jangan atau sudah jangan mengotori pakaiannya atau mengotori masjid. Dan kalau sakitnya maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ini dalam kesepakatan selain pembatal wudhu yang berikutnya ialah tidur. Naum. Ini istilahkan panjang oleh para ulama. Terkait dengan tidur ini. Apakah orang yang tertidur itu batal wudhunya? Ada yang mengatakan tidak batal. Ada yang mengatakan batal. Ada yang mengatakan batal. Kecuali kalau dia tidak sambil duduk. Duduk tiduran batal. Kalau sambil berbaring batal. Ada yang mengatakan kerti bulininya batal. Kalau bulininya tidak batal. Pandang berbahasanya. Tapi insya Allah kita akan mendapat yang mendekat. Mendapat yang lebih kuat. Ialah kalau orang itu sudah dinyatakan tidur. Kata-kata tidur ini sudah ma'ruf maknanya di kalangan kita semua. Orang sudah dikatakan tidur batal. Sehingga perlu dibedakan antara orang yang tidur dengan orang yang ngantuk berat. Nah, ngantuk berat. Aku mengatakan dalam hatinya Al-Ainani Wija'udka Falannana Falatahullah. Kedua mata ini adalah pengikat bubur, kata Rasul. Kedua mata ini adalah pengikat bubur. Dan siapa yang tidur, maka hendaklah dia bubur. Di sini menggunakan apa? Barang siapa yang tidur, maka kembali kepada makna dan istilah tidur yang umum digunakan masyarakat. Jadi langsung cek kasus ada orang apa namanya pekak-pekak begitu pak. Melihat itu pak ya. Saya lihat
Semua bapak-bapak ini mengatakan itu orang tidur atau ngantuk. Kalau mengatakan ini ngantuk, tidak apa-apa dulu. Kenapa? Belum dikatakan tidur, dikatakan ngantuk. Kalau semua mengatakan tidak tidur itu orang ini, tidur orang ini, maka dikatakan tidur atau ngantuk. Ciri-cirinya sudah tidak bisa mencerna apapun dengan akalnya. Tidak bisa mendengar suara apapun dengan telinganya. Sudah, enggak terasa lagi. Terus. Patah dulu. Coba kalau ngantuk berat, ditahan sama dia. Ngantuk. Agak lama, gitu. Sini lagi, bangun lagi. Ngantuk lagi, gini lagi. Itu belum dikatakan. Saya sama ya. Bedakan antara tidur dengan ngantuk berat. Kalau ngantuk berat, tidak bakal uji. Kalau ngantuk tidur, maka dinyatakan bakal. Entah dia berbaring, apakah pada tidur. Sendian begini, apakah pada telungkup begini. Itu semuanya tidak ada yang dianggap. Saya tidurnya itu 1 jam, 2 jam, atau kurang daripada itu. Yang dianggap tidur, apakah ngantuk. Kalau tidur, bakal. Kalau ngantuk, tidak bakal. Itu pendapat yang wajib insyaAllah ta'ala dengan hadis ini. Masa tapi ini terkait dengan pembahasan tidur. Masya Allah. Nah, pembahasan itu yang berikutnya ialah orang yang hilang akalnya. Dia terburu-buru, tiba-tiba akalnya hilang. Entah karena dia mabuk, entah dia orangnya mabuk, atau karena gila, atau karena pingsan. Betul-betul akalnya hilang. Akalnya hilang. Maka bakal dia ciuman dari gilanya, sembuh dari gilanya, ciuman dari pingsannya, sadar dari mabuknya. Wudunya sudah batal. Ini dengan kesepakatan para ulama. Sekarang dengan kesepakatan para ulama. Nah, itu jisna. Sekarang apa lagi? Sekarang itu. Jadi kata orang yang maaf ya, habis berwudu, rencananya mau sholat setengah jam lagi. Ternyata 6 jam nyirah dulu. Nah, 6 jam nyirah, artinya selai, teler, kemudian dia mabuk berat, hilang akalnya. Tidak sadar dari itu. Tiba-tiba setengah jam berikutnya tersadar dia. Nah, sudah komat ini. Jadi waktu itu langsung saja dia ke masjid. Tegur, apa-apa. Karena itu kita dosa dan fatal. Iya, lupa dosa. Iya, sholat kok pakai tegak nyerah dulu. Anda mabuk itu dosa. Yang kedua, Anda mabuk itu batal wudunya. Ayo wudu lagi. Atau gila. Atau pingsan. Itu jangan kesepakatan sama. Yang berikutnya yang dibahas oleh para ulama kita, yaitu tentang masalah menyentuh kemaluan. Apakah menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu atau tidak? Saya laki-laki atau perempuan? Gimana Pak? Padahal ya? Gimana Pak? Kalau tangannya seperti gimana Pak? Pelawakan ini, kalau dia untuk kemaluan, langsung maksudnya? Langsung? Batal. Kalau dengan awal? Tidak. Siapa? Kalau dengan siapa? Loh iya toh Pak, walaupun sendiri ya kadang-kadang dengan siapa Pak. Nah. Ini juga demikian, panjang pembahasan. Kenapa panjang? Dikarenakan ada dua riwayat yang nampaknya kontradiksi. Kenapa? Satu hadis dari sahabat Abu Sufyan radhiyallahu anhu
kesakitannya tentang seseorang laki-laki yang menyentuh kemaluannya. Sekarang innama huwa al-aqidha. Sesungguhnya kemaluan itu satu bagian dari anggota tubuh kamu. Kemaluan itu satu bagian dari anggota tubuh kamu. Artinya apa? Dibilang dalam riwayat yang lain dari hadisnya Sutra radhiyallahu ta'ala anha, Rasul mengatakan, man massa zakarahu falyatawadda. Siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaknya berwudu. Satu sisi Rasul mengatakan, itu kayak anggota tubuh kamu, kayak untuk panang gitu lah. Siapa tak? Hadis yang lain mengatakan, siapa yang menyentuh, maka hendaknya berwudu. Itu namanya kontraksi di riwayat. Akhirnya ada yang mengatakan, fatal! Beliau mengatakan, tidak fatal! Yang wajib barat dalam kebiasaan, diri-diri. Yang betul, diri-diri. Rincian yang ada. Apabila dia menyentuhnya dengan tanpa alat. Nah, dikatakan orang tadi. Kalau menyentuh tanpa alat, langsung menyentuh ke bagian belakangnya tadi. Ya tuh. Tapi kalau dengan alat, teralasi, dialasi oleh sarung, oleh celana, atau segala macam, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ini disebutkan dalam riwayat yang lain demikian. Barang. Juga dikuatkan dengan asbabul wurud hadis kalau kesemahan. Ketika ada orang yang bertanya kepada Rasul tentang orang yang menyentuh kemaluan, Rasul mengatakan itu satu bagian dari anggota tubuh kamu. Ada asbabul wurud itu berkaitan tentang orang yang sedang sholat. Sedang sholat menyentuh kemaluan. Rasul mengatakan itu satu bagian dari anggota tubuh kamu. Kita bayangkan orang lagi sholat, tidak mungkin langsung nyentuh. Nah gitu Pak ya. Maaf Pak ya. Nah gitu Pak ya. Oleh lagi sholat. Tentunya menyentuh dengan alat di atas sarungnya atau pelangannya. Nah gitu Pak ya. Ada alat. Barwa. Ringkasnya pendapat yang mendekati insya Allah Ta'ala. Kalau menyentuhnya langsung tanpa alat. Batal. Itu hadis Bukhari. Man nasa zakarahu pada Allah. Barang siapa yang menyentuh kemaluan, maka tahu. Hendak itu. Kalau dengan alat, tidak ada masalah. Tinggal satu pembahasan lagi. Bagaimana kalau menyentuhnya dengan syahwat? Dengan syahwat. Nah. Ini Pak. Nah itu Pak, ya. Iya, apalagi anak muda, dunianya anak muda ini, kadang tangannya rewel sedikit ini lah. Muda segala ini rewel-rewel juga, tingling juga ya. Menyentuh itu tapi dia rusak banget. Bagaimana ini? Gagal apa tadi? Gagal apa tadi? Jawabannya? Gagal baik, yakin baik. Pendapat sebagian ulama dan itu yang mendekati insya Allah Ta'ala batal. Batal. Kalau berkaitan dengan syahwat, walaupun dengan alam. Itu juga diambil dari hadis Tolak Ma'am Jadu. Ada orang yang sedang sholat, tanya kepada Rasul menyebut kemaluannya. Rasul mengatakan itu seperti anggota tubuh kamu. Artinya, bisa kita paham itu juga. Dia menyentuh bukan karena syahwat. Malah kita lihat. Kayak gitu ya, malah kita lihat. Tapi tidak ada sesuatu yang membuat dia menyentuh dan segala macamnya. Artinya dia sentuh. Dengan tahu syahwat, dengan alam. Nah, bunyinya kata para ulama, kalau dia sentuh dengan syahwat, maka tak tahu. Ini pendapat sebagai ulama. Sehingga kesimpulannya, kalau menyentuh dengan tanpa alam, syahwat. Saya menulis kata syahwat. Kata dengan pakai alat tidak batal kecuali kalau menyentuhnya dengan syahwat. Nah, dia kalau pakai lagi mandi itu berwudu. Hati-hati, jangan menyentuh. Masalah, sentuh gitu aja. Batal.
Karena tidak ada keterangan sengaja atau tidak sengaja. Nyentuh yang dibahas. Sama ya, ingat ya. Maaf ya, perbuatannya sedikit mendalam. Jadi bahasanya agak sedikit besar gitu ya. Seperti ini, ilmu. Maaf ya, pembahasan gitu. Nah, gimana kalau menyentuh punya orang lain? Oh, ya. Apa itu ya? Maaf ya, ya. Allah Taala. Contoh yang paling gampang yang bukan ada para ulama itu ialah kalau ada seorang orang tua nyepoi anaknya, jadi nyepoi atau orang besar di dalam hatinya, yang otomatis harus kemudian punya anak lagi. Apa maksudnya? Apa itu kalau yang nyepoi anaknya? Segala macamnya itu banyak. Ada apa enggak? Jawabannya? Ini kaidah namanya. Hukum asal sesuatu itu tidak membatalkan wudu. Itu kaidah. Hukum asal sesuatu tidak membatalkan wudu. Kecuali apabila ada dalil yang mengatakan batal. Kalau tidak, kaidah asal tidak batal. Nah, yang tidak terbatal sekarang ini. Tidak ada dalil khusus yang menyatakan itu batal. Yang ada hati-hati man masak zakarahu. Ada apa-apa? Karena siapa yang menyentuh kemaluannya, maka dia pada wudhu. Artinya kalau dia menyentuh orang punya orang lain, itu kembali ke rasa ikan. Kalau tidak batal wudhunya, tidak batal wudhunya. Maaf ya, kecuali kalau sambil nafsu. Jangan nafsu sampai kita ini mengeluarkan mungkin mani, mungkin naji atau misalnya maka batal bukan karena nyentuhnya, tapi karena keluarnya cairan-cairan rambut. Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama kita. Pembatal wudhu yang berikutnya. Pembatal wudhu yang berikutnya ialah memakan daging unta. Itu adalah hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kita harus berwudu habis makan daging kambing? Beliau mengatakan, in syi'ta tawadda'ta wa in syi'ta lam tawadda'. Kalau kamu mau silakan berwudu, kalau enggak mau ya enggak apa-apa. Kanya lagi bagaimana, apakah kita harus berwudu setelah makan daging unta? Beliau mengatakan, na'am tawadda' min dukhulil ibil. Iya, hendaklah kamu berwudu dari makan daging unta. Di bukan dalam hadis yang lain yang dikeluarkan Imam Al-Tirmidzi, Abu Dawud dan yang lainnya dari sahabat Al-Bawah bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bersabda, tawaddu min dukhulil ibil. Hendaklah kalian berwudu ketika makan daging unta. Nah, hadis yang sahih. Ini yang membatalkan. Makan daging unta batal wudunya. Baik makan daging unta mentahan atau dimasak atau dibakar sate atau diapa-apakan yang menjadi daging unta batal wudunya. Batal wudunya. Dan kalau susu unta. Kalau susu unta. Jawabannya? Kenapa? Iya. Yeah. Kalau susu unta tidak apa-apa. Kenapa? Dikarenakan nah hadis pada daging unta bukan pada susunya. Faedah apa? Tidak menggunakan wudu sampai ada dalil yang menyatakan batal. Maka yang membatalkan daging unta bukan susu unta. Yang mau tanya lagi, bagaimana ada orang yang memakan hati unta? Nah, hati nungko ini banyak. Saya kemarin sama para jamaah haji, mesti boleh hati nungko. Atau apa tu?
Ada yang beli apa namanya dendengnya, keringannya, ada yang beli apa namanya mentahannya. Kecil betul. Aku ini boy. Jadi ini rahasia terlalu. Saya kerasa orang makan hati unta batal apakah tidak umum? Ya. Iya pak, ada hati, ada jantung, dalam telur, suruhan, gaji. Nah, kalau ini pak. Fadal ini? Fadal? Fadal ya? Karena termasuk onda gitu ya. Masa. Nah, ini yang harus dijawabkan saya itu. Subhanallah. Katanya para ulama kita. Rasul menyatakan lutubul ibil daging unta. Maka harus diperhatikan baik-baik kata-kata lakmun daging. Semua yang masuk dalam kategori lakmun daging maka membatalkan. Selain tidak batal. Karena Rasul mengatakan lakmun. Tidak mengatakan yang lain. Sekarang haji. Apakah perlu daging? Dan kembali kepada tim ahli, ahli perdagangan ini, haji termasuk daging atau tidak? Loh, haji, ada apa tidak? Termasuk, termasuk daging. Yang betul adalah salah satu makan sate, misalnya sama tukang sate. Pak, daging murni apa tambah hati? Jawabannya? Dikita sama mereka daging sendiri, hati sendiri. Nah gitu ya. Itu kebiasaan masyarakat. Daging sendiri, hati sendiri. Maka hati bukan termasuk daging. Tidak batal wudhu. Itu batalnya jadi. Jadi sendiri. Jika paru-parunya, rongkelongnya, segala macamnya, itu batalnya lain lagi. Bukan namanya lakmun. Maka tidak batal. Jadi itu bukan namanya lahmu, namanya syahmun. Itu bukan namanya lahmu, maka tidak batal wudhu. Karena jadi batal wudhunya kalau makan daging unta, daging unta. Mungkin pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau kerja disuguhi masakan daging unta berkuah? Yang dikasihkan kita itu kuahnya. Soto unta gitu. Betul, soto ayam, soto daging, soto unta. Atau sop unta atau gulai unta apa-apa gitu ya. Dia berkuah. Ia dikatakan sama kita adalah kuahnya. Apakah meminum kuah tadi itu membatalkan wudu kita? Di mana para ulama panjang berkata. Apakah termasuk batal wudunya kita? Kenapa, Pak? Karena bukan lahmun, tapi marapun. Wah, gitu. Masya Allah. Tiga-tiga itu langsung praktek gitu. Ada perincian kira-kira? Tadi itu? Kuah dari daging. Hanya di awal daging yang dimasak. Kemudian lama gitu ya, mengeluarkan kalsinya. Coba jadi kuah. Ya, gitu ya. Yang kita makan kuahnya ini. Jadi gimana? Ini ya gimana perincian? Nah, itu dari mana lagi orang jual kuah on, tak sop on, kok sop on, kok? Assalamualaikum. Perinciannya ada ini, pak. Orang kalau bikin kuah, dagingnya dimasak kuah. Itu kan seringkali ini ada sekian-sekian daging yang lepas dulu, daging empuknya. Ya, Pak. Orang kalau kami sapi, jadi kan dibikin kuah, dimasak kuah gitu. Itu kan ada lembutan-lembutan daging. Gitu, Pak. Ya, Pak. Dari daging tadi. Itu pendapat yang rosih diri oleh para orang. Kalau kuah murni, betul-betul air, tidak ada serpian-serpian daging sedikit pun, tidak apa-apa. Karena itu marokun bukan lahmun.
gitu ya. Itu kuah bukan daging. Tetapi kalau kuah tadi itu ada serpian-serpian dagingnya, walaupun satu kabut itu serpian-serpian dagingnya, itu kita minum bersama-sama. Batal. Batal wudunya. Kenapa? Karena yang kita minum tadi tidak semata-mata kuah. Tadi kuah yang ada serpian-serpian daging adalah mulut yang ada. Luar biasa. Itu pembahasan kalau melakukan berbicara mereka. Sudah dengan pula sama mereka. Walaupun urusan makan daging unta. Itu rincian terkait dengan bab unta. Selain unta tidak ada yang membatalkan wudu. Mau makan daging kambing, daging sapi, daging ayam, daging kuda, daging bebek, daging mentok, semuanya tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu cuma satu, makan daging unta. Alhamdulillah. Nah, apa lagi makan ikan? Sama sekali tidak ada masalah. Tidak membatalkan wudu. Kemudian ada perkara-perkara yang dibahas oleh para ulama. Sesuatu yang dinyatakan oleh mereka batal wudu karenanya, padahal bukan termasuk pembatal wudu. Menurut pendapat yang rajih. Di antara hal-hal yang tidak membatalkan wudu selain yang kita bahas di atas ialah menyentuh wanita dengan tanpa alat. Senggolan dengan wanita, sentuhan kulit, tanya kalau begini atau kalau tangan atau gimana menyentuh wanita dengan tanpa alat. Kalau wanita tersebut adalah mahramnya kita, kalau mahramnya kita tidak bisa, kalau masih mahram. Tapi kalau sentuhan tangan, sentuhan kulit dengan yang bukan mahram kita tidak boleh, itu hukumnya haram. Kecuali kalau tidak sengaja. Nah, Rasul malah menyentuh dengan keras. Sentuhan antara dua jenis insan yang beda ini yang bukan makhluk dengan sengaja. Jawa tangan, kalau itu tidak boleh. Itu punya rasa bahasa. Jadi yang dibahaskan adalah seperti ini. Pembahasan sekarang adalah membatalkan wudu atau tidak. Menyentuh wanita dengan apa? Baik itu makhluknya kita, istri kita, anak kita, putri kita, ibu kita, atau orang lain. Bagaimana ini? Ini sudah ada pembahasan di kalangan para ulama. Barakallahu fikum, pendapat yang mendekati insyaallah taala. Barakallahu fikum, menyentuh wanita dengan tanpa alat itu tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu sama sekali. Ini pendapat yang dinukil oleh Ibnu Abbas, juga Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, juga pendapatnya Abu Hanifah rahimahullahu taala. Tidak membatalkan wudu sama sekali. Dasar yang dia lakukan hadisnya Rasulullah SAW, tatkala beliau pernah mencium istrinya dan beliau langsung pergi salat. Beliau qabbala ta'ama nisa'ih thumma kharaja ila salat. Rasulullah SAW pernah mencium sebagian istrinya lalu beliau berangkat salat. Mencium istri dan semata-mata menyentuh, tapi lebih daripada itu. Tapi lebih daripada itu. Disebut juga dalam banyak riwayat yang lain ketika Rasulullah SAW sedang dia mulai salat malam, ketika itu Aisyah kakinya di kiblatnya Rasul. Ketika beliau tidak sujud, beliau menjauhi memegang kakinya Aisyah. Maka Aisyah menarik kakinya, Rasul sujud ketika itu. Ketika Rasul berdiri, Aisyah lonjor lagi. Dan Rasul tidak membatalkan sholatnya. Rasul menyentuh langsung tangannya dengan apa? Ini adalah sebenarnya sangat kuat sekali bahwa Rasul yang menunjukkan bahwasanya menyentuh wanita itu tidak membatalkan wudu. Bedanya kalau dia bukan makhluk kita dan dengan sengaja hukumnya haram, tidak boleh. Tapi tidak membatalkan wudu.
Ini yang harus kita sampaikan. Nah, di tersegar sangat luas di kalangan kaum muslimin, terutama dari kalangan manusia di Iyan. Nah, dia menyatakan jahat. Sehingga Allah misalnya kalau kita lagi tawaf begitu, di sana kan kalau kita lagi tawaf, tawaf itu nyentuh bahwa paling akhirnya dibatakan lagi, wudhu lagi, masuk lagi, nyentuh lagi, batal lagi, terus begitu. Tidak boleh cerita. Dalamkan itu pendapat yang marjuh. Sisi argumentasi dalilnya kurang. Pendapat yang sahih, pendapat yang wajib dengan dalil-dalilnya tidak batal wudhu. Dalamkan. Bahkan pendapat sebagai ulama mengatakan walaupun menyentuh wanita itu dengan syahwat, menyentuh jangan. Loh kenapa? Rasul mencium istrinya. Langsung sholat. Umumnya orang mencium istri. Jangan apa? Umumnya dengan syahwat. Dan Rasul langsung keluar sholat sholat. Apa mengulangi lagi umumnya? Ingat menyentuh tidak batal, tidak batal wudhu. Sekali kita tidak membatalkan wudhu dengan dalil-dalil tadi. Masya Allah. Ini dipelihara kan? Anda pikir dipelihara tuh gede 1 kilo itu diambil jual. Laku 2L 3M. Iya. Iya. Kemudian termasuk yang bukan pembatal wudhu ialah keluarnya darah dari anggota tubuh selain kubur, selain head dan lain. Kalau head itu dia wudhunya batal dan tidak boleh sholat, boleh puasa. Sekarang keluarnya darah dari hidung, mata, atau muntah darah, atau dari telinga, atau ada luka di tangan kita, di tubuh kita berdarah. Karena ini memang sangat panjang di kalangan para ulama, sangat panjang. Pendapat yang sahih dalam bab ini, keluarnya darah tadi selain darah haid dan nifas itu tidak membatalkan wudhu. Baik yang keluar sedikit atau banyak tidak membatalkan wudhu. Harus seperti itu banyak. Hati yang kuat ialah haid. Barakallahu fikum. Yang mengatakan dalam Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, suatu kali ketika pada waktu perang, peperangan Zatul Qa' di zaman Rasulullah SAW, ada dua orang sahabat berjaga-jaga. Satunya Muhajirin, satunya Ansar. Waktu itu sahabat Muhajirin tidur, sahabat Ansarnya dia mulai malam hari. Tiba-tiba ada seorang laki-laki dari nama dari belakang itu sedikit mengintai. Begitu melihat ada orang sama Ansar yang lagi berdiri, panas banget dia. Di mana tepat mengenai apa namanya panas kena ini, bahkan dengan tiga panas. Tapi ketika itu sahabat Ansar meneruskan sholatnya, rukuk sujud sebagaimana biasanya, sampai akhirnya sahabat Muhajir itu terbangun, tersadar, wah dia kejar laki-laki tadi. Dalam keadaan akhirnya itu sahabat Ansar berlumuran darah dikarenakan kena dan tidak membatalkan sholatnya, dan Rasulullah SAW tidak memerintahkan beliau untuk mengurangi sholatnya. Itu zamannya Rasulullah. Nah, tangan mereka kena bagian pahala itu darah luar biasa, tiga kali tangan kena semuanya, itu banyak yang semua dan tidak mendapatkan mungkin barakah. Ini apa namanya pendapat yang lebih rasul. Yang lebih menguatkan aku ialah ketika di zamannya Rasul tak pernah perang menggunakan pedang, tombak, panah dan segala macam. Dan ketika itu disyariatkan sholatul khauf, sholat takut ketika perang. Di mana pernah pulang sholat itu. Dan yang malu yang namanya orang perang, kadang terluka, kadang kena panah, kadang kena pedang, kadang kena tombak dan segala macam. Belum ada. Begitu jaga waktunya sholat, mereka langsung melaksanakan sholatul khauf dengan tanpa pulang kembali ke rumah. Itu lah ya.
menunjukkan apa? Mereka sholat sambil berlumuran darah. Maka pendapat yang sahih barakallahu terkait dengan keluarnya darah tidak membatalkan wudu kecuali darah haid dan darah nifas. Mimisan segala macam kebersihan ada yang rebut dan tidak membatalkan wudu seseorang. Barakallahu fikum. Nah, juga di antaranya adalah orang yang muntah. Itu juga demikian tidak membatalkan wudu. Tetapi disunnahkan untuk berwudu. Tidak apa-apa. Ini beberapa perkara yang disebutkan oleh para ulama seputar pembahasan tentang masalah berwudu. Kaitnya wudunya dan sekaligus pembatal wudunya. Hal-hal yang tidak apa-apa, namun ternyata bukan termasuk pembatal wudu. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dari tengah sembilan. Ada yang menanyakan Pak seputar masalah pembatal wudu ini. Gimana Pak? Iya. Masya Allah. Para kebanyakan. Terkait dengan ini, itu kembali pada perbincangan para ulama tentang riwayat. Rasulullah SAW menyatakan, man rassala mayyitan falyastafil wa man hamalahu falyatawadda. Barang siapa yang memandikan mayit, hendaklah dia. Dan barang siapa yang menggotongnya, maka hendaklah dia berwudu. Gotong mayit. Hadis ini diperbincangkan tidak hanya para ulama. Ada yang mengatakan wahid lemah, ada yang mengatakan enggak wahid, alias hasan atau sahih. Bagi mereka yang mensahihkannya, maka mereka mengatakan termasuk yang disunnahkan berwudu ialah ketika memotong mayit. Disunnahkan berwudu. Saya pendapat yang rasih dalam hal ini, hadis ini tidak menjelaskan wudunya apa, tetapi menjelaskan tentang anjuran syariat berwudu ketika memotong mayit. Sama dengan orang yang muntah. Rasul disebutkan dua sahabat muntah lagi berwudu. Katanya para ulama itu tidak menunjukkan dia batal, tetapi ada sunnahnya saja anjuran untuk berwudu kembali. Para ulama. Sehingga Allah alam surat yang mendekati al-haq insyaallah ta'ala terkait dengan orang yang menggotong mayat itu tidak batal wudunya, tetapi dianjurkan untuk berwudu kembali. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Ada lagi yang lain? Kesurupan. Masya Allah. Saya mau tanya sama aku. Kesurupan, orang kesurupan itu sadar atau enggak? Tidak. Jawabannya dirinci. Dirinci. Ada orang yang kemasukan jin dan betul-betul dikuasai oleh jin. Sehingga tidak ada jin. Ucapannya ucapan jin, tindakan-tindakan jin, semuanya jin. Sudah dikuasai dengan total jin. Sedang ya, maka ini saya disamakan dengan orang yang insan, yang hilang akalnya. Kata lu. Ada pula orang yang kemasukan jin, tapi tidak dikuasai dengan total. Dia tidak normal, tapi jin di diri semua, banyak. Apa? Ya banyak, orang yang punya sembilan jin itu punya semua kan jin tadi. Dia normal. Dia bisa bicara dan segala macam. Maka tidak pada wudhu normal. Apa orang yang berhasil bersambung dia, tapi dia masih datang. Jamu dia, sadar dia. Kadang jinnya keluar, kadang dia sadar jinnya keluar kemudian. Yang ini tidak pada wudhu. Yang pada wudhu dia kalau sampai dikuasai dengan total hingga hilang akal. Para saya tanya, dengan orang yang kena jin itu macam-macam tingkatannya, ada yang total, ada yang sedang, ada yang ringan, dan sebagainya. Sesuai dengan kondisinya masing-masing. Para pemerintah. Nah, gimana dia, Pak? Siapa ya?
Masya Allah, bayangkan satu sekali. Orang yang hendak membaca Al-Quran, apakah harus berwudu? Kalau bukan afdal, ya. Afdalnya ketika membaca Al-Quran dalam keadaan suci, hati bersih. Allah mengatakan firman-Nya, la yasuhu illa al-mutahharun. Dari yang Al-Quran kesul oleh suci. La yasuhu illa tahir, katanya Rasul. Tidak menyentuh Al-Quran kesul oleh suci. Orang yang suci. Dan juga terkait dalam Allah masalah itu. Itu apa? Pertanyaannya, apakah boleh orang yang tidak berwudu membaca Al-Quran? Kata lain, apakah orang yang punya hadas kecil boleh membaca Al-Quran? Apa orang yang sudah besar, orang yang junub, apakah boleh membaca Al-Quran? Tanpa berwudu, tanpa mari kita baca. Ini perbincangan sangat panjang di kalangan ulama. Pendapat yang sahih yang rajih, insya Allah Taala boleh. Nah, boleh. Tapi afdalnya suci. Ada afdal, ada boleh. Yang afdal wudu dulu. Yang afdal mandi di atas dulu. Itu yang afdal. Dan kalau tidak, boleh. Siapa? Iya, itu. Tapi dia boleh. Rasulullah Taala berkata, Mutahukun aneh. Semoga dia menangkapkan sama Rasul Ikan Matina. Sebelum dia menghilang. Saya katakan, dari kamu kemana? Saya cari. Dia katakan, dia Rasulullah dari saya sinuk. Dari saya tidak. Kalau saya tidak ingin bertemu engkau dalam mata yang sudah. Aku mengatakan, Subhanallah. Innal mu'mina la yanjus. Subhanallah. Orang mukmin itu tidak najis. Orang mukmin itu tidak najis. Hadis ini menunjukkan sabdanya Rasul tidak boleh menyentuh Quran kecuali orang yang suci. Itu adalah mukmin. Orang kafir tidak boleh menyentuh Al-Quran. Maka dalam riwayat yang lain tidak boleh membawa mushaf Al-Quran ke negeri kafir yang dikhawatirkan akan tersentuh mereka. Apa berkaya? La yasuhu illa al-mutahharun. Tidak boleh menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Kata-kata al-mutahharun itu para malaikat. La yasuhu memberhak kembali kepada Al-Quran di lahir makhluk. Al-Quran yang di lahir makhluk tidak disentuh kecuali orang malaikat. Sehingga tidak ada maksudnya dengan Allah yang melakukan. Abu Hurairah dia main dia. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha ikut haji wada, kita semuanya tahu Aisyah ketika haji wada, sebelum pelaksanaan umrah dan haji, haji wada, nangis. Ditanya sama Rasul, mau nangis? Haji haji Rasulullah. Maka Rasul mengatakan kepada Aisyah, if'ali, ma yaf'alu al-hajju ghayra alla tatufi bihi. Kerjakan apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang haji hanya saja jangan tawaf di Ka'bah. Kata orang haji itu kan macam-macam, ada talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, ada takbir Allahu akbar Allahu akbar. Ada pembuat ada talbiyahnya, ada apa namanya takbirannya, ada baca Qurannya, ada zikirnya, ada doanya, ada ininya, ada itunya. Satu-satu. Rasul membolehkan Aisyah yang terkait ketika itu untuk melaksanakan semua manasik haji, kecuali jangan tawaf di Ka'bah. Kata Rasul. Terkait. Ini argumentasi paling kuat yang menunjukkan boleh. Yang dibahas boleh membaca mushaf tanpa wudu, tanpa suci. Boleh. Tapi yang lebih afdal, yang sangat berkandangkan bersuci terlebih dari para Wallahu ta'ala wa sallam. Lagi ya? Masya Allah. Tapi
kaki yang kaki kita yang basah kena banjir itu. Nah, banjir dari rumah ke korok ini banjirnya semata kaki gitu ya, becek-becek begitu lewat gitu. Apakah membatalkan wudu? Kalau dikatakan membatalkan wudu tidak. Nah, tanya apakah air banjir itu najis? Kalau najis tinggal dibersihkan yang najis cuci kaki. Wudu lah basah. Kalau kayak kita tidak punya wudu, tahu-tahu ada kotoran kuat kepakan kita. Apa kata wudu kita? Ya enggak, ini dibersihkan gitu aja. Coba bisa wudu segala macam mau ke masjid. Nyata, baju kita kena air terjunnya anak kita. Apa wudu kita kotor? Enggak, wudu kita tetap ada, tapi pakaian saya diganti. Sama kayak lagi itu, kita ada rumah, itu perkara ini. Sampai selesai. Banjir! Masya Allah, sampai setengah peti segala macam. Harus dilewati. Secara umum tidak apa-apa. Najis atau tidak tergantung genangan airnya. Najis atau tidak tergantung genangan air. Itu genangan air apa? Hujan. Kalau hujan, hujan yang terkena pasir, rumput, dan segala macam suci. Tidak apa-apa. Kalau udah kotor, tidak disuci, di keran, masjid, selesai suci ya. Tapi kalau hujan yang keluar masalah, kotnya, kotnya berubah. Semua orang tahu ini kot, ini pembuangannya masyarakat sini. Hah? Berubah, keluar. Dan semuanya nanti, ahnya luar biasa aromanya. Maka najis. Sehingga sarung kita, sarung kita diangkat, sedang sampai kena, biar kaki kita yang kena, sampai di masjid dicuci kakinya dengan tanpa harus berwudu lagi. Allah cukup sekian atau bagaimana? Sudah kayaknya jam masukan sebenarnya. Jam malam jam masukan lagi. Kita sekarang 9:05 soalnya. Masalah. Cukup. Cukup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cukup sekian insyaAllah. Salam. Yang terbaik dari kebanyakan ini. Kita dimengerti dan dipahami dengan baik. Wallahualam. Subhanallahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.